Terjadinya gempa 6,5 itu kita sedang berada pelayanan di rumah sakit ini, sehingga otomatis namanya pasien dengan adanya benda seperti itu timbulnya kepanikan, sehingga dari protokol dari rumah sakit untuk mitigasi bencana yaitu mengevakuasi secepatnya untuk berada di bawah di lantai 1 terutama. Dan pada saat itu juga kita juga ada tindakan, jadi secepatnya untuk mengevakuasi pasien operasi untuk berada di lantai 1 kembali. Thank you.